Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Terima kasih pada pengerusi majlis kita pada petang ini, Fadhil Ustaz Syukri Omar, yang juga merupakan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Selangor. Yang berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Satu tepukan untuk Tan Sri, pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang hadir pada petang ini melihat kebangkitan gelombang anak muda untuk menawan negeri Selangor. Sahabat saya berhormat Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional merangkap Ketua Armada Malaysia. Saudara Li Musian, Esko Biro Hak Asasi Pemuda Gerakan, mewakili Ketua Pemuda Gerakan Malaysia. Sahabat saya berhormat Ustaz Afnan Hamimi, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional merangkap Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia. Berhormat Ustaz Hafiz Sabri, Pengarah Pilihan Raya Pemuda Perikatan Nasional yang juga pengarah Himpunan Jentera pada petang ini. Tidak dilupakan tetamu yang kita raikan, yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, merangkap Ketua Penerangan Perikatan Nasional yang berbahagia Tan Sri Noh Omar, yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada petang ini. Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, ahli-ahli jawatan kuasa PAS Pusat, ahli-ahli jawatan kuasa PPPM, seterusnya rakan-rakan pemuda daripada Pemuda PAS, Armada dan Gerakan, saya ucapkan terima kasih di atas kebanjiran tuan-tuan daripada seluruh negara, dari Johor hingga ke Perlis, daripada Sabah dan Sarawak juga ada bersama dengan kita pada petang ini, bagi kita mengikuti detik bersejarah kebangkitan semula anak muda untuk mempertahankan tiga negeri dan menawan tiga negeri dalam PRN yang akan datang. Saya mendengar, tuan-tuan mendengar ucapan daripada ketiga-tiga pemidato sebelum daripada saya. Mereka sudah pun naik gear yang ketujuh. Saya nak mulakan dengan gear ketujuh dah tak bolehlah. Tetapi yang penting tuan-tuan sekalian, kita nak tunjukkan kepada mereka yang berada di Putrajaya bahawa kerajaan yang kamu bina pada hari ini ialah kerajaan yang rapuh. Betul tak betul? Kerajaan yang kamu bina pada hari ini ialah kerajaan yang sedang berada di hujung tanduk. Inilah dia anak-anak muda yang menyampah dengan kerajaan yang ada pada hari ini. 6 bulan kamu sebagai kerajaan hampas kosong yang kamu persembahkan kepada rakyat. Buat sidang parlimen tidak ada agenda yang betul-betul memanfaatkan kepada rakyat. Tidak ada. Tuan-tuan, 6 bulan apa yang rakyat dapat? Ringgit naik atau turun? Harga barang naik atau turun? OPR naik atau turun? Sembang, inilah dia kerajaan sembang. Dulu dia salahkan kerajaan. Oh ni tentu ada orang kata, dah kamu masa jadi kerajaan kenapa ringgit tak naik-naik turun? Tuan-tuan, kita tak nak salahkan kerajaan 100%, tetapi waktu kamu sebagai pembangkang seolah-olah kamu bercakap macam kamu ni malaikat. Tetapi bila kamu jadi kerajaan, inilah dia kerajaan sembang kosong. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mereka sedang mengelabah pada hari ini. Mereka sedang mengelabah pada hari ini. Mereka cukup-cukup kecut perut berhadapan dengan kebangkitan rakyat yang ada pada hari ini. Kita mahu bagi tahu kepada mereka yang sedang berada di Putrajaya, insya-Allah sekali lagi dalam PRN yang akan datang, saluran 654, saluran anak muda sekali lagi akan total menolak UMNO dan juga Pakatan Harapan. Tunjukkan sekali lagi tuan-tuan sekalian. Saya nak ingatkan kepada tuan-tuan yang ada pada hari ini, tugas untuk menawan Selangor ini bukan tugas yang mudah. Insya-Allah dengan izin Allah,
kita akan pertahankan Kelantan, Kedah dan Terengganu dengan kemenangan yang bergaya. Setuju tak setuju? Selangor merupakan benteng pertahanan terakhir mereka. Selangor merupakan benteng kebanggaan mereka. Kita robohkan benteng ini untuk menuju ke Shah Alam. Setuju ke tak setuju? Tuan-tuan, saya nak ingatkan perjuangan yang mustahil ini, tetapi ia bukan mustahil pada pandangan kita. Sultan Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel dengan gerak kerja yang mustahil pada pandangan akal. Berpuluh-puluh kapal yang sepatutnya berlayar di atas lautan diheret naik ke atas bukit untuk turun semula ke dalam lautan menawan Konstantinopel dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak nyatakan bahawa kalau dengan izin Allah Konstantinopel berjaya ditawan, dengan izin Allah Ta'ala juga Shah Alam dan Selangor ini akan kita tawan sepenuhnya pada masa yang akan datang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini kita lancarkan jentera pemuda yang ada pada hari ini. Tidak cukup dengan kita sekadar berhimpun pada hari ini, dalam masa beberapa hari daripada sekarang Dewan Undangan Negeri 6 negeri akan dibubarkan. Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, Pulau Pinang, Negeri Sembilan akan dibubarkan. Dua minggu dari sekarang kita akan memasuki zon perang. Anak-anak muda jangan tidur malam, bekerja untuk kemenangan Perikatan Nasional. Balik ke negeri masing-masing yang tak hadapi PRN, yang tak terlibat dengan PRN, anda bantu jentera-jentera yang ada. Ingat pesan saya baik-baik, jangan berpeluk tubuh dalam PRN yang ada pada kali ini. Ini merupakan pilihan raya negeri, ibu kepada segala pilihan raya. Dia tidak mudah tuan-tuan sekalian. Kita ulangi semula peperangan dalam PRU yang lepas, tetapi kali ini mereka akan pertahankan sedaya mungkin. Maka jangan pedulikan apa jua tekanan, ancaman dan sebagainya. Buat kerja yang pandai TikTok, buat TikTok yang boleh tulis FB, tulis FB. Pergi ke markas yang tuan-tuan boleh pergi. Masuk dalam segala gerak kerja. Jadikan kita sebahagian daripada sejarah yang gemilang-gemilang ini insyaAllah. Pemuda Perikatan Nasional akan memberikan fokus besar kepada negeri Selangor. Takkanlah bekas Menteri Besar Selangor dan bekas pengurusi perhubungan UMNO negeri Selangor tak boleh untuk menghadiahkan Selangor kepada kita. Sejukkan yang sejukkan tuan-tuan. Anak muda akan terus menyokong dan insya Allah kita akan bergerak, tidak akan berhenti rehat. Pada malam ini, pada hari ini kita akan bekerja pulang ke negeri masing-masing. Ulangi detik kemenangan. Insya Allah kita akan robohkan pertahanan mereka di enam negeri ini. Dan kita akan bagi masa, percayalah, beberapa hari sahaja. Kalau kita berjaya menang dalam enam pilihan raya negeri ini, kerajaan yang ada di Putrajaya akan jatuh dengan sendirinya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. Takbir. 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 Perikatan. Takbir.